Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Husrin Mandiaram Aroso. Mudah-mudahan teman-teman hari ini semua dalam keadaan sehat ya, walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Dan semoga saja teman-teman yang belum dapat jodoh ya, satu-satunya, supaya secepatnya dipertemukan jodohnya. Oke, amin. Oke, selanjutnya saya hari ini punya kegiatan ya, ingin memasak ya, masak-masak air aren. Tadi ini sudah saya menyalakan apinya teman-teman, sudah menyimpan, masih ada beberapa pohon lagi akan saya ambil air niranya lagi, baru ada sekitar 30 liter teman-teman. Oke, kita terus selanjutnya. Dan juga saya hari ini akan melakukan pemotongan ya teman-teman. Di samping saya akan mengambil air nira ini, saya akan memotong sebuah manggar, bunga manggar ya. Tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil, tapi sudah mekar kemarin saya lihat. Jadi insya Allah pagi ini akan saya potong. Oke, ikut terus saya ya, dalam rangka memotong bunga manggar. Ini air, kalau di sini namanya ini hulu teman-teman, air pengawet, pengawet air nira teman-teman, yang sudah dicampur batang nangka sama kapur sir ya teman-teman. Jadi ini kita simpan dalam satu jerken 5 liter ini, dia disimpan 1,5 gelas. Ini sedikit saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke lokasi. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai ya di lokasi pengambilan air nira ya. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya, yang saya bilang tiga bersaudara, satu sedikit lagi saya potong, yang di tengahnya lagi tidak lama akan saya melakukan pengupasan. Mungkin besok atau berapa hari lagi, karena terlalu sibuk ya beberapa hari ini, jadi tidak sempat mengerjakan. Jadi ya teman-teman, kalau yang di sebelahnya itu sudah dipotong teman-teman. Oke, ini akan saya ambil air niranya. Oke teman-teman, saya sudah sampai di atas ini. Ini ya, kita ambil air jerkennya dulu. Gantung ada sekitar hampir 10 liter ini ya teman-teman. Tak lupa juga lagi teman-teman, setelah habis dipotong jangan dilupa diusap seperti ini matanya teman-teman, agar supaya tidak ada lendir yang melekat di matanya yang menghambat keluarnya bunga airnya teman-teman. Oke,
Setelah, jangan lupa ya, setelah pengirisan dilakukan pengusapan supaya air niranya tidak lengket di lendirnya ini. Oke, sekarang sudah dibawa ini teman-teman. Let's go. Airnya ya teman-teman. Kita sekarang menuju ke tempat pemotongan. Pemotongan bunga manggar ya teman-teman. Ini dia. Sudah hampir lebih 50% pecah. Oke. Ini dia teman-teman ya. Sudah 50% lebih sudah mekar. Ini batangnya teman-teman. Ada sekitar 1 meter. Oke. Teman, di sini silau karena matahari baru terbit pagi-pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa teman-teman diusap supaya lendirnya tidak lengket ya teman-teman. Ini airnya teman-teman. Baru yang baru melakukan pemotongan. Oke. Mungkin sampai di sini saja dulu. Nanti bertemu lagi ya di video selanjutnya masalah soal tentang habis pemotongan ini. Dan akan terus saya upload ya di YouTube saya. Ikuti terus, jangan lupa di-subscribe channel saya Husni Mandiar Maroso. Salam satu profesi ya, salam satu pekerjaan, salam satu tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.